Ya, oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna imanan fi fikan. Ya. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya, insyaallah ya fi hadha an-nahar ya. سنواصل قراءتنا في كتاب إثر التفاسير يا الجزائري يا ووصلنا وقد وصلنا في سورة الهمزة يا أوكي إن شاء الله kita akan lanjutkan ya pada pertemuan kali ini pembacaan kita mengenai kitab إثر التفاسير ya. Dan kita sekarang sudah mencapai surat الهمزة. Ya. Sebelumnya kita kemarin kita sudah mengiropkan ayatnya, terus sudah juga membaca syarhul kalimatnya. Ya. Wa baqiya lana ma'nal ayat ya, dan tersisa dari surat Al-Humazah adalah makna ayat ya. Dan hidayatul ayat ya. Oke, kalau gitu kita mulai dari Akh Abdul Mukit. Silakan makna ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Makna ayat mana tadi? Oh ya, makna ayat. Makna ayat. Qalu ta'ala wailu likulli humazatil lumaza. Yatawa'adu ar-rabbu ar-rabbi. Kenapa Ustaz? Ya, gimana? Yatawa'adu ya. Ya, yatawa'adu. Ar-Rabbu tabaraka wa ta'ala. Biwadin. Ya, biwadin. Fi jahannama. Yasilu bi bisodi di ahli nari. Wakuyu hahum. Wakuyu hehim. Wakuyu hehim. Kullu hamzati kullu humazati. Kulla. Humazati lumazati. Kulla. Kulla. Humazatil lumaza. Ai kullu apa kullu Ustaz? Ya, terserah kullu bisa atau kulla terserah. Ai kullu mago Maktabu Ayyabin. Muktabi ya. Oh, Muktabi Ayyabin. Mimman yamshuna bin namimati wayabuguna lilbaro'i al-aibi. Waqaluhu alladhi jama'a malahu wa'addada yahsabu anna malahu akhlada. Hada wasfu akhirin li tilkal ham. Hada wasfu wasfun wasfun akhirun akharu akharu wasfun akharu li tilkal hamzatul humazati lumaza wa huwa annahu jama'a ma la kathiran min haramin wa halalin wa adadahu ay ahsahu wa arafa maqdarahu miqdarahu miqdarahu wa addahu li hawadifi ad-dahri kama yaz'amu
yahsabu anna ma lahu akhlada ay yadhunnu annahu la yamutu la yamuta ya la yamutu la yamutu li kasrati amwalihi wa mata kana al malu yanji minal mauti yunji ay yunji yunji minal mauti innahul ghururu innahul benar ya innahul ghururu apa ghururu 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 fil hayati law kana al malu yukhallidu ahadan li akh lidi qorun la akhlada la akh oh la akh la akhlada qorun aywa oke okay. Yakfi artinya tadi Jim firman Allah Ta'ala wa ilu likulli humazatil lumazah apa nih artinya wa ilu yatawa'adu Rabu yatawa'adu ini Allah Rabu ber ini ya janji Allah Ta'ala berjanji Allah menjanjikan gitu ya menjanjikan biwadin fi jahannam wad apa syat wad wadin wadi apa wadi 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 apa namanya lembah oh lembah ya 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 dengan lembah lembah di neraka jahanam. Apa nih yasilu salah yasilu salah yasilu salah mengalir ya apa ya mengalir sahih mengalir mengalir di sodi apa nih sodi sodi apa mengalir apa sih teh upahnya sodit itu tanah ya yang mengalir di dalamnya itu nanah oh nanah ya yes. Nanah para penghuni neraka wakuyuh kuyuhihim dan koyih koyih apa sih koyih apa koyih sama sebenarnya ya, nanah juga. Sama ya, nanah juga ya. Semua apa nih? Humazatin lumazah. Ya kullahu humazatin lumazah. Kullah. Setiap atau semua ya? Ya, maksudnya mengalir ya. Mengalir. Itu mengalir ya kepada semua humazah. Semua humazah. Apa? Humazah apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, humazah apa? Pengumpat ya. Pengumpat ya. Dia lumazah pencela. Ai, yaitu ya, jadi tadi ya, nanahnya itu, nanah di neraka itu mengalir ya. Di lembah tersebut ya menuju kepada kullu humazah lumazah. Oke, ai hai adalah ayyabin apa nih aib aib apa nih maksudnya ya setiap yang setiap muktab muktab apa ya muktab maksudnya apa sih muktab itu maksudnya yang kalau asal artinya gini ya, muktab itu yang menyalahgunakan. 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 Ini ya, suka menfitnah gitu ya. Iya, aib. Sahih. Aib. suka apa namanya, menyebarkan aib mungkin ya. Iya, bisa menyebarkan aib. Aib. Dari miman, miman. Miman dari ya. Orang yang Sura bin Namimah. Orang-orang yamsu yang masya yamsu jalankan ya jalankan. Yang berjalan berjalan bin adu domba Namimah. Iya dengan adu domba ya. Jadi maksudnya selalu adu domba gitu ya berjalan dengan adu domba gitu ya maksudnya berjalannya itu sambil berjalan sambil adu domba gitu ya
saking seringnya. Wa ya buguna apa nih ya buguna bago ya bugu ya jabi ya mencari ya Seth? Apa mengendaki ya bisa ibtago ya ibtago mencari lil baro il el eh il. Mencari kebaikan aib eh gimana lil bar lil baro il eh aib. Bago di sini apa ya apa Seth? Eh sebentar ya benar bisa mencari baro baro kebaikan ya eh bir birun itu ya baro perlepasan perlepasan diri atau baro di sini oh ini baro ya kalau salah ya baro. Ada tersedutnya baro itu kesalahan-kesalahan oh mencari kesalahan selain aib ya gitu ya. Iya, aib. Aib kan. Oh, kalau kalau ini jamaah malah wajib. Ada wasum ini adalah sifat yang lain ya. Iya, sifat yang lain. Ditilka dikarenakan hal tersebut. Iya, ditilka humazah. Bukan untuk oh untuk orang-orang yang mengumpat itu. Ya, mengumpat lumazah. Lumazah. Yang mencela. Yang mencela. Wa huwa annahu wa huwa annahu bahwasanya dia bahwasanya dia adalah jama'a mala. Yaitu kasihon banyak. Ya, maksudnya mengumpulkan harta, ya. Oh. Ya. Mengumpulkan harta. Terjemahkan saja di sini, soalnya ini nyambung. Oh iya. Mengumpulkan harta kasiron banyak gitu yang banyak ya, dengan banyak haram oh ini berarti harta halal maupun haram gitu ya maksudnya iya jadi ya mau haram atau halal nggak peduli ya pokoknya banyak banyak harta gitu ya nah ada dah maksudnya menumpuknya ya ada dah itu menumpuk apa gimana menghitungnya ya menghitung oh menghitung ay ahsahu ay ahsahu ahso ini apa ahso ya ahso ahso sama ya sama ya menghitung juga ya oh menghitungnya wa arfa dan mengetahui timbangan ya mikdar ya, mikdarnya ya mengetahui ya, bilangannya wa adahu dan menghitungnya juga ya benar menyiapkannya gitu ya menyiapkannya li hawadisi dahri li hawadisi hawadisi ini apa ya kejadian hawadisi. Ya iya untuk kejadian-kejadian ad-dahri ad-dahri maksudnya masa depan gitu ya. Oh ya. Ya, untuk mempersiapkan kejadian-kejadian masa depan. Kama yaz'amu. Kama yaz'amu. Sebagaimana apa namanya? Klaim ya. Yang dia kira gitu ya. Oh, sebagainya yang dia kira. Iya, sebagaimana yang dia kira. Ya, yas yahsabu anna ma lahu akhlada yaitu dia mengira bahwa la yamutu dia tidak mati. La yamutu dia tidak mati. Karena banyaknya hartanya ya, dikasrati amwalihi karena banyak hartanya. Dan kapan? Wa mata kana al-mal? Ini pertanyaan ya. Ini masih pertanyaan sebentar, pertanyaan retorik gitu kali ya. Wa mata kana gitu. Iya ini. Kapan ya? Harta itu menyelamatkan dari maut itu, gitu kan? Iya. Dan kapan ya? Kapan harta itu pernah menyelamatkan dari kematian? Kematian. Innahu barur fil hayat. Sebenarnya harta tersebut adalah apa? Canda apa namanya? Gurur apa? Goror. Goror ini
main-main apa ya? Tipu daya ya. Tipu daya ya, iya ya. Silahati budaya ya. Kehidupan. Laukana walaupun harta laukana tersebut. Mal ya. Jika. Oh jika. Seandainya. Jika seandainya ya. Walaupun seandainya harta tersebut. Yukhlidu ahadan. Yukhlidu ahadan. Apa sih? Yukhlidu Khalid apa Khalid Khalidan fiha. Harta ini ya apa dia? Kekal ya. Kekal ya. Oh. Jika seandainya ya harta tersebut bisa mengekalkan Yukhlidu. Mengekalkan seseorang maka korun juga akan kekal gitu. La akhlada la di sini bukan la nafi ya. Oh. Iya, la akhlada maka sungguh korun itu akan kekal juga gitu ya. Bukan korunnya sebagai maf'ul ya. Ya, maka harta tersebut juga bisa mengekalkan korun. Oh, iya, mengekalkan korun. Oh iya, iya. Insyaallah ya. Oke. Syukran. Ya, Ustaz. Ya, kemudian Abu Yahya, silakan. Abu Yahya ada? Ustaz, gimana Ustaz? Wa qawluhu ta'ala yang di sini. Sebentar. Kalla. Wa qawluhu ta'ala kalla la yudkhilu wa la yudkhiluhu wala ehla la yud la yukhliduhu ma la yukhliduhu maluhu bal wa izzatuna wa jala wa izzatina ini sumpah ya oh wa izzatina wa jalalina layumbadanna ai oh iya afan ya berarti kemarin pas i'rabnya ya afan ana salah ya tadi kemarin karena Anda bilang ya di sini ya layumbadanna nah lam di sini jawab qasam nah anak kemarin itu bilang qasamnya di mana nah qasamnya di sini sebelah di sini ya tapi ternyata di sini ya ada di sini afan ya clear ya nah di sini ya contoh di sini ya Jabal wa izzatina wa jalalina. Nah ini kosamnya. Baru layum badanna. Oke. Okay. Ai. Yutarahanna. Fil hutamati. Adaru al-musta'iratu. Al-musta'iratu. Al-musta'iratu allati tahtamu kullama yulqa yulqa sahih fiha wa qaluhu ta'ala wa ma adraka mal hutama hadha al istifhamu li ta'wimi amriha wa tahwili sya'niha wa bayyanaha ta'ala bi qawlihi narullahil muqadati Narullahil muqadati. Muqadati. Muqadati tadi ya. Dia sifat ke Allah. Ya, muqadati saya bilang. Muqadatu. Nar oh, sifat tenar ya. Ya. Narullahil muqadatu ay al-musta'iratu. Al-muttajajat hamzanya sukun ya hamzanya sukun ini apa fathah al-muta'ajjajatu nah saya al-muta'ajjajatu allati tatali'u alal afida ay tashrafu alal qulubi fatahrikuha wa qawluhu ta'ala innaha 'alaihim musada ay innan nara ala ulaika al-humazaini al-humazin al-hum jama' ya
Mazin, alafu mazin. Mutabaqatun. 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 Mutabaqah. Mutabaqatun. Mughlaqatun. Mughlaqatul abwabi. Aywa sahih. Wa qawluhu ta'ala fi amadin mumaddadatin. Ay yu'adzibuna fin nari. Yu'adzabuna. Ya, majhul. Oh, ya. Yu'adzabuna fin nari bi amadin mumaddadatin. Wallahu a'lam kaifa yakuna ta'dibu. Kaifa yakunu. Yang enggak ada mansub di sini ya. Mansubnya. Kaifa yakunu ta'dibuhum biha idza lam iz. Idh lam yatla'na Allahu ta'ala ala kaifat. Idh lam tala'a yutalli'u. Yutalla'na ya Ustaz. Iya, sorry. Yutalla'na Allahu ta'ala ala kaifiyatihi. Oke, okay, oke. Okay. Okay, insyaAllah. Terjemahkan. Firman Allah Ta'ala, kalla sekali-kali tidak, hartanya tidak akan mengakalkannya. Bahkan, kemuliaan kamilah, gitu ya. Yeah, demi, ini sumpah ya. Demi kemuliaan kami dan kebatasan kami, sungguh benar-benar akan dilempat air, dilempat. Ai benar-benar akan dilempar. Fil hutamah. Di dalam hutamah. Iya. Neraka yang dinyalakan yang mematahkan, yang mematahkan setiap apa yang didapati. Di dalam, atau yang menghancurkan gitu ya. Setiap apa yang di yulqa? Setiap apa yang didapati gitu. Yang dilemparkan. Dilemparkan. Iya, fiha. Di dalamnya. Iya, ke dalamnya. Dan tahukah apakah kamu tahu al-hutama? Ya. Ada pertanyaan ini untuk pembesaran perkara al-hutama. Perkaranya. Dan kengerian perkara al-hutama. Iya, sahih. Dan Allah Ta'ala menjelaskan al-hutama di dalam firman-Nya. Adalah neraka apinya Allah yang dinyalakan muqaddah kan yaitu dinyalakan yang menyala-nyala mutajajah itu yang bergejolak ya bergejolak iya menyala dan bergejolak membakar sampai ke dada. Sahih. Ke hati. Ya. Wa'alal kumubi. Pengagungan atas. Tashiripu alal kulubi. Pengagungan terhadap hati. Bagaimana? Ya, maksudnya sampai gitu ya. Jadi api itu sampai. Oh, sampai ke dalam hati. Membakarnya. Iya, kemudian membakarnya. Wa qawlu ta'ala firman Allah Ta'ala innaha 'alaihim mu'sada sesungguhnya atas mereka mu'sada ditutup rapat mu'sada iya sahih ditutup rapat sesungguhnya neraka atas mereka al-huzama al-humazin celah-celah atau yang pengumpat ya mutabaqatun menutup ditutup maksudnya oh ditutup ya ditutup mughlaqatun yang ditutup juga kan mughlaqah itu lebih tepatnya dikunci gitu dikunci pintu-pintunya iya pintu-pintunya sahih firman Allah Ta'ala di dalam firman Allah Ta'ala fi amadin mumaddada dia diikat pada tiang-tiang yang panjang. Yaitu mereka diazab di neraka. Dengan tiang yang panjang.
Ya, atau di tiang yang panjang. Di tiang yang panjang. Wallahu a'lam. Bagaimana menjadi apa ya? Kaifa yakunu ta'dibuhum biha? Azab mereka dengannya. Ta'dib, bagaimana? Ta'dib, oh ta'dibuhum. Ya. Gimana? Ya, kan wallahu a'lam ya, hanya Allah yang tahu ya, yang lebih tahu. Bagaimana azab mereka ya azab mereka dengan hutomah. Ya, maksudnya di tiang gantung tersebut. Dan ketika Allah tidak menunjukkan kepada kami, Allah Ta'ala. Yang mana? Bukan iza ya di sini. Iz. Ketika. Bukan, kalau ketika itu iza. Oh, apabila. Iz itu karena gitu ya, atau yang mana. Gitu. Karena uh-huh. Allah tidak menunjukkan kepada kita. Gimana? Ya, kepada kita. Atas bagaimana caranya. Sahih. Jadi kita nggak tahu secara pasti ya bagaimana Allah mengazab orang-orang tersebut di atas tiang yang panjang. Ya, karena Allah tidak memberitahukan kita ya tentang hal tersebut secara detail. Ini tadi takdibum ini masdar ya, Ustaz ya. Ta'dib ya, sahih masdar. Oke. Wadih, hal soal ada pertanyaan? Ya, Ustaz, sudah. Oh, ya. Biar ya, kalau tidak ada kita lanjutkan ke Bu Aisyah ada? Ya saya Ustaz. Ya silakan hidayatul ayat. Hidayatul ayat man hidayatul min min hidayatul ayat min hidayati ya. Min hidayatil ayat. Takriru akidah al-ba'tha wal jaza'i. Al-ba'thi wal jaza'i. Al-tahdhir minal ghibah wan namimah ya. Sahih. Ya, yang ketiga al-tandid atadidu. Ya, atandidu sahih. Atadidu bil bil mughtarin. Ya, bil mughtarin. Bil mughtarin bil amwal al-mu'jibina biha. Yang keempat bayanu apa ni ya? Syidda ya. Ya, syidda. Syidda adabun nar. Adabi. Adabin nari. Wa fadha'atuhu. Aywa, sahih. Care, terjemahkan. Terjemahkan ya Ustaz. Sekejap ya, saya cuba ya. Ya, silakan. Mengenai makna ayat kan, betul Ustaz? Sahih. Yang pertama mengenai akidah ayat ya. Pelajaran gitu ya. Pelajaran dari ayat. Oh, pelajaran dari ayat ini ya. Jadi yang ini mengenai akidah ya. Iya, takriru itu maksudnya pengukuhan gitu ya. Pengukuhan. Ya, pengukuhan. Pengukuhan akidah. Ya, akidah tentang al-ba'tsi. Tentang apa ya ini ya? Wal jazai. Tentang al-ba'tsi tentang al-ba'tsi itu hari kebangkitan. Oh, hari kebangkitan. Okey, hari kebangkitan. Yang wal jazai Ustaz? Jaza itu hari pembalasan. Oh, okey, jadi hari pembangkitan dan hari pembalasan. Sahih. Benar? Ya. Kemudian al tahziru ini mengenai harta. Iya, tahziru at-tahdhir apa? Pengumpulan ya. Bukan, tahdhir itu peringatan. Peringatan, oh ya, peringatan. Peringatan mengenai pengumpulan dari ghibah. Ghibah, dari ya, ghibah. Pengumpulan, harta ya, ada mengenai harta ya ini. Bukan, ghibah itu apa namanya? Ghibah, apa namanya?
membicarakan seseorang, ya, membicarakan tentang seseorang yang mana orang tersebut itu tidak ingin, ya, hal tersebut dibicarakan. Jadi orang itu tidak ada di situ, kemudian kita berbicara mengenainya. Iya, mengenai kejelekan-kejelekan dia gitu misalnya, ya. Oke. Kemudian wal namimah ya. Iya, namimah. Dan apa ya ini? Namimah itu apa ya? Mengadu domba. Oh, mengadu domba. Iya, paham maksud mengadu domba? Maksudnya berbual dengan orang lain mengenai orang ini. Nah, iya, sahih gitu ya. Oke. Jadi saling memfitnah ya, agar mereka bertengkar gitu ya. Yang ketiga, atandidu. Ini tak pasti Ustaz nih. Tandid itu apa namanya? Celaan gitu ya. Celaan, Iya. celaan. Celaan bagi al-muqtari nabil bil amwal. Celaan bil maktiran tirani ya. Al-muqtarina. Al-muqtarina. Itu ya, celaan. Celaan terhadap Iya, terhadap apa ya ini? Bukan jiran-jiran, bukan? kenapa? Jirannya atau rakan-rakan, bukan? Kan ini al-muqtarina itu orang yang terpedaya, tertipu. Oh, orang yang tertipu. Ya, tertipu bil amwal. Bil amwal. Amwal itu mal. 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 Bukan amal ya? Mal. Bukan. Oh, mal. Mal. Mal itu harta, ya. Harta. Iya, jadi orang yang tertipu dengan harta, ya. Orang tertipu dengan harta ya. Yang tadi ya, yang menganggap bahwasanya harta tersebut itu dapat mengekalkan dia, ya. Terus Kemudian al-mu'jibina biha. al-mu'jibina biha, al-mu'jibina biha. Al-mu'jibina. Mu'ajibin perilaku ya, bukan? Nah, bukan yang Dosa? takjub, ya. Takjub, bukan dosa. Ya. Kenapa? Dosa, dosa. Bukan, Bukan. bukan. Ya. Ini yang takjub ya. Dan orang-orang yang Takjub. takjub terhadap harta. Gitu. Oh, takjub terhadap Ya, harta. maksudnya jadi kalau ada harta yang ada orang yang memiliki harta yang banyak, wah gitu ya kelihatannya. Gitu. Oke. Yang Kemudian keempat, bayana ya, bayana. bayanu ya. Bayanu syidda apa ya, bayanu, bayanu. 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 Tak apa nama dia. Bayan, bukan selama, selama, bukan. Bayan itu penjelasan, bayan. Penjelasan ya, penjelasan mengenai tentang azab neraka, Iya, tentang azab syedda neraka, itu sedih, pedihnya ya. pedih, Ya, pedihnya pedihnya azab azab. neraka. Yang ini wafadho atau apa ya nih, Dan mengerikannya. oh, dan yang mengerikan. Ya, dan mengerikannya. Ya. Foto aku. Oke, siap. Insyaallah. Ya, wadih. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya ke surat Al-Fil sekarang. Oke. Ya, kita mulai kalau gitu dari Ahmad ada? Ya, Ustaz. Oke. Apa irokan satu ayat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Harfu istisham. Ya, harfu istifham.
في محل رفعين سبقى مبتدأ. أي في محل رفعين سبقى مبتدأ. أوكي بيسا. لم تروا، لم حرف جزمين، تروا في المدرمة زوم. Apa namanya, jumlah fi'liyah taruh, lam taruh ini fi mahalli rafin khobar sad Oke, okay, bisa. ada istifham. Terus kaifa, failnya mana? oh domir mus domir oh domir mustatir terdiri anta sad. Iya, domir mustatir takdiruhu anta. Sahih. Kaifa harfu nasbin. Kaifa harfu nasbin. Apa ya? Kaifa, kaifa haluk. Oh, harfu istifham. Ya, istifham. Istifham. Fi mahalli rafin yang ya, sebagai mubtada lagi, Zat. Bukan ya, apa fi mahalli nasbin? Sebagai maf'ulun bih. Bisa enggak? Sebagai maf'ulun bih. Taruh. Ini apa namanya? Kaifa itu fi'il, kalau kita mau itu kan jadi maf'ul mutlak ya dia. Maf'ul mutlak. Nah, terus fa'ilnya mana? Fa'ilnya mahdzuf. Sini. Oke. Okay. Fa'ala fi'il madhi. Terus fa'iluhu dhamir mustatir tadbiruhu huwa. Bukan. Rabbu fa'il. Sahih. Fa'il. Ya. Ya. Kaf fi mahalli jarrin. Mudhufun ilaihi. Sahih. Bi ashabi. Bi harfu jar ashabi majrur bil kasra al fi'li majrur mudhaf ilai. Oke. Oh ya, yakfi. Ya, mantap. Astagfirullah. Kemudian Akh Abdul Muqit, silakan. 2 sampai 3. Assalamualaikum. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ini harfu istifham lam harf jasmin yaj'al fi'il fi'il mudhari' majzumun fa'il wal fa'il taqdiru huwa aywa kaidahum kaida ini maf'ul bi hum mudhafun ilaih ini tadlilin ini jar majrur ini mutaliknya ke mana ya yang mana mutalik tadlil mutalik apa ya? Iya, mutalik. Jar majrur mutalik ke mana, Sar? Mutalik. Alam ya ja'al kaidahum fi tadlil, ya berarti ya ja'al. Iya, ja'al. Fi'ilnya. Wa arsala wa harfu adfin tof. Arsala fi'il maldin. Wal fa'il takdiruhu huwa. Alayhim. Jar majrur, Sar. Jar majrur. Tayron ini maf'ul bi. Ya maf'ul bi. Apa bil? Apa ya? Apa bil itu sifat ya, Sal? Apa bil? Apa ya. Bil? Sahih. Sifat ya? Sifat. Oh, no. Oke, okay, oke. Okay. Masya Allah. Kemudian Abu Yahya, silakan. Gimana, Ustaz? Iya. Yang mana? Tarmihim. Tarmihim bi hijaratin min sijilin. Tarmi fi'lun mudhari'un marfu'un wa la mudhara' bihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya'i. Amin ya atiqal. Wa fa'ilun dhamir mustatir bihi ujuban. Taqdiru hiya ya'udu burung ya tadi sini ya iya
Tayron. Sahih, tayron. Him. Berarti jawazan ya. Kalau damir hiya. Ya, jawazan itu. Jawazan. Him domir muttasil. Mabni ala sukun. Di mahalli nasbin mafulun bih. Oke. Bi hijaratin alba'u harfun jarrin. Hijaratin ismun majrurun bi ba. Min sijilin min harfun jarrin sijilin ismun majrurun bi min. Oke, okay, yakfi sampai situ dulu ya. Oke, okay, kemudian Bu Aisyah ada? Ya, ya, ada, Ustaz. Ya, silakan irobkan. Bisa. Yang mana, Ustaz? Ini nomor 5, faja'alakum. Oh, saya cuba ya, saya tak pada sangat nih. Ya, tidak masalah. Fa? Faja'alakum bukannya huruf jar. Fa. Fa, bukan di sini ya. Ini fa ini huruf ataf. Oh, ataf. Okay. Terus ya. Ja'ala. Ja'ala isim ya? Bukan. Fi'il. Iya, fi'il. Fi'il apa? Ja'ala. Ja'ala ya ja'alu. Yang fathah. Yang baris atas. Ja'ala itu fi'il madhi. Ya. Fi'il madhi, ya. Iya, sahih. Kemudian, hum. Hum. Ya, hum itu apa? Ja'alahum, ya. Membuat mereka, gitu ya. Balik kepada mereka. Ya, menjadikan mereka. Nah, mereka itu sebagai apa? Hum. Itu apa? Hum itu berarti objek, ya kan? Ya. Objek. Nah, objek dalam bahasa Arab, maf'ulun bih. Ya. Maf'ulun bih. Sahih. Okay. Ya. Kemudian ka'asfin ya. Nah, ada di sini ada ka. Ataf. Nah, bukan. Ka di sini harfu jar. Harfu jar. Iya, ka di sini harfu jar. Yang yang huruf sambung ya, Ustaz. Iya. Bisa dibilang huruf sambung. Ya. Kemudian ka'asfin. Asfin. Asfin. Kalau ada yang bukan ini isim ya. Nah, isim sebelumnya huruf jar jadi isim bukan nasab bukan? Bukan. Isim majrur ya. Isim majrur. Ya, mudahnya gini ya, kalau ada isim terus sebelumnya itu ada huruf jar langsung. Nah, berarti isim tersebut isim majrur langsung. Majrur ya. Kemudian makul. Makulin. Makulin. Ini bukan apa ni? Apa ya? Ini isim makul ya, yang dimakan. Isim juga ya? Ya, isim. Tapi sebagai apa dia? Adakah ya hal? Bukan. Bukan. Ini sifat ya? Sifat. Iya, sifat ya, sifat ke asfin. Sebagaimana daun ya, asfin itu daun. Daun makul yang dimakan. Nah, ini kan berarti makul di sini mensifati asfin. Oke. Okay. Ya, insyaallah. Ya. Yeah. Oke. Okay. Ada pertanyaan tentang i'rab sampai sini? Ya, insyaallah. Kalau gitu kita lanjutkan sebentar. Ahmad ada yang belum baca? Silakan share kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Syarahul kalimati. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka ay alam alam apa ya? Alam yantahi. Aywa. Alam yantahi sahih. Yantahi. Intaha yantahi. Ila ilmika. Fa'ala rabbuka fi ashabil fil. Fi'la. Ini pakai ini ya. Masdar. Masdar. Oh.
ilmik fi'la rob buka satu dia afan fi'lu ya fi'lu ini ha? Sebagai fa'il ya bisa ke yang tadi fi'lu rabbika oh ya fi'lu rabbika bi ashabil fi'li sahih bi ashabil fi'li ay mahmudun wahya akbaruha wa ma'ahu asna ashar isna ashar filan wa sahibuha abrahatun abrohatu itu nama orang ya, ya? Gini mudahnya ya, kalau nama orang ya mau laki-laki mau perempuan diakhiri dengan ta marbutoh itu sudah pasti mamnu minas sharaf atau ghair mutsharaf. Oh iya. Kemudian alam yaj'al kaidahum ay fi hadmi ka'batin. Iya, fi hadmi ka'bati. 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 Min ay fi khisarin khasarin wahalakin khasarin wahalakin ababil ay jama'atun ya atau jama'atin jama'atin ya. Terus min sijilin ay tinun matbukhun. Ya, tinun matbukh. Sahih. Terus, satu lagi. Ka'asim ma'kulin ay kawarokin. Kawaroki. Oh, iya. Kawaroki zura'in. Zara'in. Zara'in. Akalathu ad-dawabu wadasituhu wadasathu wadasathu bi'arjaliha bi'arjilun arjilun arjuliha bi'ar ya ju ya biar juliha sahih biar juliha sahih oke lanjut artikan satu kalimat oh ya jelasan kalimat alam taro tidakkah engkau melihat bagaimana Rabbmu berbuat yaitu tidakkah apa ya dia menghentikannya alam yantahi ila ilmika ya. Mengakhiri ya Chat maksudnya tidakkah sampai ya kepada oh. pengetahuanmu gitu ya. Ya tidakkah sampai pada pengetahuanmu rabbika kan apa pekerja apa ya namanya? Pekerjaan. Apa ya? Pasnya apa ya? Perbuatan. Oh ya, perbuatan Robmu ya dengan pemilik gajah. Ya, dengan para pemilik gajah. Para pemilik gajah. Ya, atau ya. terhadap para pemilik. Ya. Terhadap para pemilik gajah. Ya, di sini maknanya ala. Ya, oke. Okay. Ya. Terus kemudian dengan para pemilik gajah yaitu pujiannya Ustaz. Ya gajah. Nah, di sini ya para pemilik gajah. Nah, nama gajahnya itu ya salah satunya ada ini nama gajahnya. Bukan bahasa Arab Mahmud. Oh, bahasa Mahmud. Ini nama gajah. Ya, nama gajahnya yaitu Mahmud. Wahia akbaruha. Oh. Itu nama oh ya nama gajah salah satunya adalah Mahmud yaitu yang paling besar iya yang paling besarnya dan bersamanya 12 gajah
yang kemudian pemiliknya adalah Abrohah. Pemiliknya adalah Abrohah. Sahih. Dan tidakkah ia menjadikan apa ya? Alam ya ja'al kaidahum. Tipu dayamu. Tipu daya mereka. Mereka. Nah, tipu daya mereka, tipu daya mereka apa? Itu di hadamil Ka'bah. Penyerangan Ka'bah ya? Iya, dalam ya tipu daya mereka tentang penghancuran Ka'bah. Oh, penghancuran. Iya. Penghancuran Ka'bah, ya. Bitadlilin yaitu sia-sia, dalam kesia-siaan. Iya, fitadil. Kalau dia terjemahnya apa? Sia-sia. Iya, kalau di sini di. Oh iya, bisa tadil sia-sia. Tadil itu dari kata dolal ya. Iya, berarti dolal. Yang pasnya apa? Enggak masalah ya. Kalau sia-sia enggak masalah. Berarti sama. Nah, iya. Itu fi khasarin wa halak. Yaitu dalam kerugian dan kebinasaan. Sahih. Ababil, burung ababil, yaitu berkelompok-kelompok. Nah, ababil itu bukan burung ya. Oh, burung ya. Ababil di sini adalah jamaatin-jamaatin. Berkelompok-kelompok apa gimana? Iya, ababil itu berkelompok-kelompok gitu. Oh, berkelompok. Maksudnya bukan burung. Oh. Maksudnya bukan nama burung gitu ya. Iya. Yeah. Yang maksudnya ababil itu jamaah-jamaatan gitu ya. Iya, yeah. Min sijilin. Sijilin apa? Tinun matbuh. Dari tanah yaitu tanah matbuhun. Mm-hmm. Yang dibuat matbuh. Yang dibentuk ya, Sat? Tabuhun. Matbuhun. Yang tabakh dibakar. Iya, matbah apa matbah? Iya, ya. Dibakar, Sat. Iya, ini dibakar. Sahih. Tanah yang dibakar. Kemudian ka'asfim ma'kulin, seperti daun-daun yang dimakan, yaitu daun, seperti daun waz'in. Apa yang daun tadrus'in? Kawaraki zara'in. Oh iya, kawaraki zara'in. Mm-hmm. Zara'in apa? Zara'in itu tanaman ya. Oh, tanaman. Iya. Yeah. Seperti dua daun tanaman. Iya. Yeah. Atau biasanya zara itu yang tanaman yang di kebun gitu ya. Hmm. Yang biasanya di kebun, apa namanya? Dibudidayakan gitu ya. Oh iya. Bagaimana? Ya, apa namanya? Daun yang ada yang pada tanaman yang di kebun gitu ya. Hmm. Yang akalat hudawa yang apa ya? Hewan-hewan memakannya. Bisa? Dawa. Iya, bisa. Wadasathu dan apa ya? Dasathu bi arjuliha. Dasat apa ya? Oh, yang kaki dasat tuh ini, Sat. Menginjak ya, Sat? Iya, dan menginjak. Dan yang kak dan yang terinjak-injak dengan kakinya. Iya, sahih. Eh, dan diinjak dengan kaki-kakinya. Oke, sahih. Fair. Ada pertanyaan tentang soal? Ya. Tidak ada, kita lanjutkan. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Kalau gitu kita lanjutkan ke sebentar ya. Abu Yahya, silakan. Mana ayat? Mana ayat ya? Makna ayat qauluhu ta'ala alam tar kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ila qawlihi ma'kul hiya khamsu ayatin. Adam manat al haditha an hadithin jallala
waqa'a amama Jaladin. Jaladin. Oh, mudah pilih itu. Heeh. Waqa'a wa amama wiladatil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Heeh. Khilasatuhu wa khulasatuhu anna Abrahata al-Ashrama pakai alif lam Ustaz? Iya. Ini badal ya ke Abraha. Oh, badal. Ya, soalnya ini apa julukan ya, julukan Abraha al-Ashram. Ashrama. Oh, badal ya Ustaz. Bukan ya. Bukan kayak Abu Bakar As-Siddiq. Nah, As-Siddiq kan itu badal ya ke Abu Bakar. Ya. Wa ila al-yaman. Ini bukan wa ila ya. Apa itu? Wa sampai wa ilik wa waliya. Hah? Wali. Wali al-yaman. Waliya al-yaman. Heeh. Qabali malikin min kibali. Min kibali malikil habasati. Ya, habasati. Qadiru'a anna yan yabani baitan fi son'a. Udah apa ya? Gua harus juga, Ustaz. Son'a. Son'a. Ya, ini mudhaf ya. Jadi, son'a. Aliyam. Ya, ya. Il. Maksud saya son'a bermunsharif ya Ustaz ya. Dari bermunsharif ya. Jadi terus Ustaz ada yang telepon. Oh iya. Fi son'a al-yamani. Kata ya. Kalau ghairu munsharif posisinya jadi mudhaf, maka dia seperti isim normal yang lain. Oh. Jadi Pison A il Yamani. Oh, kalau dia mudhof ilaih, dia kembali ke aslinya gitu ya? Iya, kalau dia posisinya mudhof ya, bukan mudhof ilaih, tapi mudhofnya saja. Ini kan son A sebagai mudhof ya. Pison A il Yamani. Mm-hmm. Ya da'ul al-Araba. Al-Arabu. Al-Arabu, orang Arab menyeru. Bukan 50-binya? Sebentar. Ini yad'u kembali ke Abraha ya? Oh ya, berarti sahih yad'u al-Araba, sahih. Ila wajahi ila haji bidal li apa badala pengganti badala badala hajjuhum albaitu hajjihim ya hajjihim albaitul haramu albaita. Ya, ini sebagai maf'ulun bih ya kepada haj. Oh. Ini kan hajnya mengamalkan aman fi'il ya di sini. Iya. Ini al-baitnya maf'ulun. Al-bait haroma wal qasda min dalika. Wal qasdu. Ini istinaf ya fu-nya. Istinaf lagi. Wal qasdu min dalika tahwilil tijarah. Tahwili. Kenapa tahwili? Min dalika badal Ustaz. Bukan, ini udah beda. Tahwilu ya. Ini kan wal qasdu min dzalika ini muta'alliq bi ilal qasd ya. Sedangkan tahwil ini khabar. Tahwilu dari qasd. Min dzalika tahwilul tijaratu tijarati. Tijarati wal makasib wal makasibu sabi. Min Makkah ila Yamani wa arudu hada alal Malik ya Al Habashi fawa fata wasurrahu dalika walamma banil abana Bunia. Oh, Bunia.
Bunyal baita. Baitu berarti ya. Baitu. Naibul fa'il dari bunyi. Oh. Bunyal baitu. Yaitu al-kani. Al-kani satu. Apa ya? Wasam. Wasam. Ma. Wasam ma'al. Kol. Kolais. Kolais. Ya, al-kulaisa. Kulaisa. Lam yabban. Yabbana. Mitluha. Lam yubana. Yubana. Mitluha. Fit. Dari kiha jahat dulu Quraisy Quraisyun Quraisyun kata kata gawato kiha wal walat toho jida jidaro jidaron jidaronu jidaronaha judronaha judronaha bil adzarati ghadaban. Oke, okay, artinya sampai sini. Oke, okay, artikan. Firman Allah Ta'ala, bukankah tidakkah kamu melihat Allah Rabbmu berbuat dengan pasukan bergajah? Sampai firman Allah Ta'ala makul dia ada 15 ayat. 5 ayat. Lima ayat. Ya. Mana mengandung hadis. Ya, yaitu pembicaraan. Pembicaraan. Dan pembicaraan. An hadisin jalilin. Tentang? An hadasin. An hadasin jalilin. Manut, apa itu? Tentang kejadian. Tentang kejadian. Manut. Jalilin. Kejadian yang besar gitu ya. Kejadian yang besar. Amama di depan. Wakoa itu terjadi, yang terjadi gitu ya. Yang terjadi di depan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan intinya ya, bahwasanya Abraha Al-Hashirim Al-Ashram. Al-Ashram. Sampai apa artinya wali sampai Ustaz apa? Apa? Wali, wali. Wali waliul oh. Amar gitu ya. Oh, pemimpin Yaman. Ya, waliul Yaman, pemimpin Yaman. Malik Hasyaba. Min kibali Malakil Habasyah. Sebelum dari Raja Habasyah. Dari sisi ya Raja Habasyah. Atau perwakilan dari Raja Habasyah. Sungguh ya qatra'a ro'a melihat ya. Ya ya dia melihat atau dia berpendapat gitu ya an yabniya baitan fi san'a'il yaman pembangunan rumah di Son'a ya untuk membangun suatu rumah gitu ya fi san'a'il yaman di Son'a di Yaman ya di Son'a Yaman mereka menyeru yad'u ya kemudian yad'u dia menyeru, memanggil. Ya, Abrah itu memanggil Al-Arab. Orang-orang Arab. Ya, orang-orang Arab. Haji. Ya, untuk berhaji kepadanya. Kepadanya, mengganti haji ya. Mereka. Ya, sebagai pengganti haji mereka, Al-Bait Al-Haram. Ya. Dan maksud dari itu, tahwil. Tahwil tijarah. Mengalihkan. Iya, pengalihan tijarah. Mengalihkan perdagangan dan penghasilan dari Makkah ke Yaman. Iya, sahih. Dan meluaskan ini sampai Al-Malik kerajaan Habasyah ya. Iya. Ke raja Habasyah. Maksudnya Ar-Rada di sini si Abraha tersebut mengajukan gitu ya mengajukan
proposal ini gitu ya kepada Raja Habasyah ketika itu. Kemudian fawafaqa, kemudian Raja Habasyah itu setuju. Oh, kemudian fawafaqa setuju artinya. Mm-hmm. Dan bergembira ya. Wasarrahu. Gembira. Iya, bisa bergembira juga bisa. Habib itu atau mendukung juga bisa. Mm-hmm. Dan tak kala majhul ya tadi sudah. Iya, walamma buniyal bait. Dimajhulkan. Iya, sahih. Ketika telah rumah, dibangun telah dibangun. Ya, yaitu al-kanisah, yang dimaksud rumah di situ al-kanisah. Apa itu al-kanisah? Kanisah itu gereja, ya, atau tempat peribadatan. Ya. Wasanna al-Qulais dan nama sama nama ya, Ustaz. Iya, dia menamakannya dan dia menamakan Qulaisa. Iya, Qulais ya, menamakan kanisah tersebut sebagai Qulais. Lam yubna misluha fi tarikhiha. Semisal tidak dibangun semisalnya di gereja ya. Iya, maksudnya dalam sejarah. Jadi belum pernah dibangun gereja seperti itu dalam sejarah. Tidak pernah dibangun gereja dalam sejarah. Orang lelaki ya, dia rajulun Quraisyun. Datang. Itu suatu ketika datang seorang laki-laki Quraisy. Buang hajat. Ya, buang hajat. Ya. Dalamnya. Ya, dia buang hajat di dalamnya. Wala toho. Dan buang air. Bukan, lah toho itu melumuri. Dan melumuri. Apa namanya? Melumuri. Nah, melumuri. Dan melumuri tembok. Ya, tembok-temboknya ya. Yang tembok-temboknya bil apa bil ada. Adarah. Kotoran. Kotoran. Ya. Dengan kotorannya. Godoban marah ya? Iya, godoban minhu. Karena dia marah terhadapnya. Posisinya godoban apa di sini, Ustaz? Iya, godoban sebagai hal. Oh, hal ya? Iya, dia dalam keadaan marah. Tentang hal tersebut. Dia ada keadaan marah di dalamnya. Iya, oke. Okay. Dia pergi. Iya, yakfi ya, sampai sini dulu. Bentar, ya. Nah, ini asal-usul ya. Kenapa Abrohah ingin menghancurkan Ka'bah? Ya, karena salah satunya ya, sebabnya karena dia udah membangun gitu ya, bangun suatu gereja yang megah gitu ya, yang disebutkan tidak pernah dibangun gereja yang seperti itu ya dalam sejarah. Ya. Kemudian setelah dibangun ya, seorang pemuda Quraisy ya apa buang hajat di situ dan mengelumari apa namanya? Dinding-dindingnya ya dengan kotorannya. Ya, makanya dia marah ya terhadap hal itu, kemudian dia bertekad untuk menghancurkan Ka'bah. Ini salah satu sebabnya dia. Oke, nah di sini ada al-ashram. Mana al-ashram? Ada yang tahu? Al-ashram itu gini ya. Jadi misalnya ini muka ya. Muka dia. Nah, terus ini ada tebasan pedang. Nah, gini. Jadi itu apa itu? Namanya. Jadi ada bekas tebasan pedang. Kasta ya, kayak itu samurai X gitu ya. Samurai X. Ya itu masih mending ya, sedikit. Kalau ini sampai setengahnya dia. Kalau saya tebasan pedangnya itu bukan sini ya, dari atas sampai ke bawah. Gini. Oh, dari gini. Seluruh wajah gitu deh. Oh iya, dari atas sampai bawah. Masyaallah ya. Itu al-ashram apa namanya? Yeah. Terbelah itu ya, terbelah. Ya nggak nyampe kebelah ya, pokoknya apa namanya bekas tebasan pedang gitu ya. Nah itu ceritanya, kalau nggak salah udah anak ceritakan ya dulu. Jadi saya kan belum dapat yang Ashabul Ukhdud. Udah, ini berkaitan dengan Ashabul Ukhdud ya, yaitu yang mana ketika itu Yaman itu dipimpin oleh seorang raja ya, kemudian raja tersebut tertarik dengan agama Yahudi. Ya, maka masuklah dia dalam agama Yahudi tersebut. Ya. Nah, rajanya juga menyuruh rakyatnya untuk masuk ke agama Yahudi. Iya, ke agama Yahudi. Ya, menyuruhnya. Mewajibkan malah ya, mewajibkan. Nah, setelah itu datang agama Nasrani.
Nah, agama Nasrani di sini agama Nasrani yang masih pengikut Nabi Isa ya, masih murni pengikut Nabi Isa. Ya. Nah, kemudian datang ke Yaman yang menyebarkan ajarannya, akhirnya sebagian penduduk Yaman atau suatu kota ya, suatu korea, ya suatu desa itu mengikuti agama tersebut, agama Nasrani tersebut. Nah, akhirnya raja Yaman tersebut marah. Ya, marah dan membuatkan parit. Ya, sebuah parit yang mana di dalam parit itu diisi api. Ya, api yang bergejolak. Nah, kemudian menyuruh ya bagi orang-orang yang Nasrani tersebut, ya, kalau dia tidak ingin mati, maka dia harus masuk ke agama Yahudi. Gitu. Ya, tapi akhirnya semuanya mati, ya. Tidak mau ya, tidak mau menukar agamanya, ya. Bahkan disebutkan diceritakan bahwasanya di situ juga ada seorang ibu ya yang menggendong anaknya. Yang masih bayi. Nah, ibu itu ya sempat ragu ya apakah dia akan loncat juga atau tidak ya. Nah, tiba-tiba bayi tersebut berbicara ya dan menguatkan ibu tersebut. Akhirnya mereka ini ya, apa namanya? Loncat ke parit tersebut. Nah, setelah kejadian itu terdengarlah ya berita tersebut kepada Raja Romawi. Ya, Raja Romawi. Nah, Raja Romawi ketika itu juga mereka juga menganut agama Nasrani. Ya, agama Nasrani, maka dia marah, ya marah. Akan tapi, ya jarak Yaman dan Romawi itu jauh. Ya, maka dia mengutus kepada kerajaan tetangganya yaitu Habasyah. Yang mana satu agama dengan dia. Ya, Habasyah itu Nasrani juga untuk mengutus suatu pasukan. Ya, kalau Habasyah itu dekat ya, cuman tinggal melewati apa namanya kayak laut gini. Ini Habasyah, ini Yaman. Menyeberang laut aja. Ya, menyeberang aja gitu ya, dekat. Kalau Romawi kan jauh. Ya. Lepasnya. Nah, kemudian datanglah ya pasukan Yaman tersebut dan berhasil menguasai pasukan Habasyah tersebut dan berhasil menguasai Yaman. Nah, pasukan Habasyah tersebut itu dipimpin oleh seorang jenderal ya, anda lupa nama jenderalnya, itu terkenal dengan saking pemberaninya dia, gitu ya, saking pemberani dan juga taat ya terhadap agama gitu ya, pokoknya terkenal ya terhadap kebaikan-kebaikannya. Nah, terus juga di dalam pasukan itu ada Abraha, ya Abraha tersebut, Abraha itu dulu masih ada di pasukan ya, jadi tentara. Nah, terus juga ketika peperangan itu, nah Abraha itu aksinya itu sangat berani gitu ya. Istilahnya kayak membabat habis musuh gitu ya. Jadi terkenal nama dia. Nah, mengetahui hal itu, ya sang panglima tersebut dia takut ya apa namanya orang-orangnya itu terbagi menjadi dua kubu. Ya, sehingga nanti kan akan menjadi membuat apa terjadi peperangan. Ya. Nah, makanya dia langsung menantang Abraha, ya. Yang menang dia menjadi pemimpin. Ya. Akhirnya dia berduel, ya. Nah, ketika itu, ya, si pemimpin itu berhasil apa namanya menempatkan pedangnya kepada mukanya Habasyah, mukanya Abraha. Ya, sedangkan Abraha itu bisa membunuh si pemimpin tersebut. Perlu diketahui ya, bahwasanya Abraha itu perawakannya nggak begitu tinggi. Ya, kalau jenderal tersebut itu tinggi, ya. Tinggi. Makanya ketika itu si Abraha itu bisa apa namanya lebih gesit ya, lebih gesit dalam menghindar, sehingga pedangnya itu hanya mencoreng mukanya saja. Nah, makanya ya, karena corengan tersebut, ya, nah Abraha itu memiliki julukan Al-Ashram. Seperti itu. Ya, jelas sampai sini. Ustaz tanya, Ustaz. Oke, silakan. Ustaz. Haji. Ini haji, Ustaz, butuh dia. Kenapa? Haji yang tadi. Apakah dia butuh dua maklum bi, Ustaz? Hajun. Iya. Hajun itu termasuk yang membutuhkan maklum bi. Dua. Ya, bisa dua, bisa satu saja enggak masalah. Ini tadi hajjuhum albaita tadi Ustaz, saya baca albaita. Iya, albaita. Berarti ini maklum bihnya dua. Oh, gitu. Iya.
Jadi suatu fi'il itu bisa ya, bisa yang maf'ul bihnya dua atau bisa satu gitu ya. Atau bisa juga hanya dua gitu ya. Harus dua gitu ya, bisa yang harus dua. Yang satu kalimat tadi Ustaz. Kenapa? Yang satu lagi pertanyaan saya. Tadi Ustaz kan fi'il dia kan di situ bukan mudah pilih di situ. Gimana tadi? Itu yang kalimat bias hasil gila tadi bilang bias hasil gila itu bukan mudah pilih di situ. Fili. Iya bias hasil fili. Mudah pilih berarti. Iya mudah pilih berarti. Ada lagi? Ya. Sampai sini ada pertanyaan, ada soal? Ya, kalau tidak ada, mungkin kita akhiri sampai sini ya. Insyaallah akan kita lanjutkan ya pada pertemuan selanjutnya. Oke, kalau gitu kita akhiri. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdika, astaghfirunaka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum khairul jazaa'.